siapapun orangnya yang selalu berkenaan dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi berkah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang ditinggalkan untuk kita di masa depan. Contohnya seperti pekerja ini yang luar biasa. Lihatlah, inilah detik-detik saat penyatuan Al-Quranul Karim secara manual, halaman demi halaman, betapa cepat gerakan tangan orang ini melakukan pekerjaannya secara manual tanpa mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Dan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat akhir zaman yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk manusia pada saat itu dan manusia-manusia pada masa yang akan datang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana keajaiban Al-Quran yang kemudian membuktikan kebenaran firman Allah? Mari kita saksikan berikut ini. Yang keempat adalah Profesor William Brown. Pada sebuah penelitian ilmiah yang diberitakan oleh sebuah majalah sains terkemuka menyebutkan bahwa sekelompok ilmuwan yang mengadakan penelitian mendapatkan suara halus yang keluar dari sebagian tumbuhan yang tidak biasa didengar oleh telinga biasa. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam dengan sebuah alat perekam tercanggih yang pernah ada. Para ilmuwan selama hampir 3 tahun meneliti fenomena yang mencengangkan ini, berhasil menganalisis denyutan atau detak suara tersebut sehingga menjadi isyarat-isyarat yang bersifat cahaya elektrik dengan sebuah alat yang bernama oskiloskop. Akhirnya, para ilmuwan tersebut bisa menyaksikan denyutan cahaya elektrik itu berulang lebih dari 1000 kali dalam 1 detik. Profesor William Brown yang memimpin para pakar sains untuk mengkaji fenomena tersebut mengisyaratkan setelah dicapainya hasil bahwasanya tidak ada penafsiran ilmiah atas fenomena tersebut. Pada kesempatan terakhir, fenomena tersebut dihadapkan dan dikaji oleh para pakar dari Britania, dan di antara mereka ada seorang ilmuwan Muslim yang berasal dari India. Setelah 5 hari mengadakan penelitian dan pengkajian, ternyata para ilmuwan dari Inggris tersebut angkat tangan. Sang ilmuwan Muslim tersebut mengatakan, "Kami umat Islam tahu tafsir dan makna dari fenomena ini, bahkan semenjak 1400 tahun yang lalu." Maka para ilmuwan yang hadir pun tersentak dengan pernyataan tersebut dan meminta dengan sangat untuk menunjukkan tafsir dan makna dari kejadian tersebut. Sang ilmuwan Muslim segera mengucapkan firman Allah yang artinya, "Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun, lagi maha pengampun." Quran Surah Al-Isra ayat 44. Tidaklah suara denyutan itu melainkan lafaz Allah Azza wa Jalla sebagaimana tampak dalam layar oskiloskop. Maka keheningan dan keheranan luar biasa menghiasi aula di mana para ilmuwan Muslim tersebut berbicara. Selang beberapa hari setelah peristiwa itu, Profesor William berceramah di Universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, "Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirnya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan syahadatain." Semenjak saat itu, Profesor William Brown pun masuk Islam. Pemirsa beriman, segala sesuatu dan kejadian di dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga telah terpampang jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Penelitian ilmiah pun telah mengakui hal tersebut. Semoga kisah dari para ilmuwan yang menjemput Islamnya dalam penelitian yang dilakukan tersebut dapat menjadikan pelajaran pada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.
Itulah mukjizat Al-Quran yang pada masa Nabi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang berusaha untuk membuktikan kebenarannya secara ilmiah. Karena orang-orang terdahulu sebelum kita telah merasakan mukjizat para Nabi secara langsung. Namun Allah Maha Adil sehingga meletakkan mukjizat untuk dirasakan oleh manusia pada masa sekarang, agar tidak ada iri hati dan dengki. Melalui Al-Quranlah orang sekarang juga merasakan mukjizat para nabi. Allahu Akbar. Sebab itu para biarawati ini memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Melalui Al-Quranlah orang-orang pada masa kini turut merasakan mukjizat para nabi. Allahu Akbar. Every recitation of the Quran begins with an invocation to the compassion and mercy of God. And the Quran is really nothing but a cry for compassion. The bedrock message of the Quran is that it's wrong to build up a private fortune, but good to share your wealth equally and to look out for the vulnerable and the poor people in society. That is the chief duty of every single Muslim. And the Prophet once said, peace be upon him, not one of you can be a believer unless he desires for his neighbor what he desires for himself. This is what's often called the golden rule. It's been enunciated in every single one of the major world traditions. Sometimes it comes in this form, never treat others as you would not like to be treated yourself. Or in the positive form, always treat all others as you would wish to be treated. And all the faiths have said that this is the test of true spirituality, and it is this that brings us into the presence of what we call God. So compassion is key to the religious life, and the religions all insist that we cannot confine our compassion to our own group, to our own congenial group of people. We must have Yan Ai, said one of the Chinese sages, concern for everybody. O people, says the Quran, we have formed you into tribes and nations so that you may get to know one another, not so that we may exploit or terrorize or colonize or convert even, but so that we may get to know one another. And this is the key task of our time. To build, by means of compassion and respect, a global community where all peoples, whoever they are treated with absolute equity and respect. And it seems to me that unless now we implement the golden rule globally, we are not going to have a viable world. This is the task of our generation. And we all have a duty to look into our traditions, to find that compassionate core, and make it speak to the world. We all have to become avatars of compassion as the Prophet was, peace be upon him. We have to be messengers of compassion in our time. And we have to do this globally, even to people with whom we feel enmity, who dislike us, or who are at war with us. Somehow we have to learn, as the Prophet did, peace be upon him, to speak to people who are hostile to us, in a way that is non-threatening, non-aggressive, but who try to see where their pain is coming from. I think if we just look to the Prophet, we have a model of how we should behave. Always in Mecca, when his people were being persecuted and abused, he would keep his calm. He wouldn't allow himself to respond aggressively, even when he was physically abused and threatened in any way. This is a time of fitna for Muslims. We often talk of the first and second fitna after the Prophet's death, when there were civil wars and it was a time of great trial and trouble. And this is similarly a time of trial and trouble. But Muslims in the past have always used these periods of difficulty as a spiritual opportunity. They've racked their brains and thought creatively how to bring the compassionate and the deep spiritual lessons of the Quran to a violent and troubled world. And that's our duty in this world.
to make the compassionate voice of Islam speak loud and clear and make it a dynamic force in our time. If we all, every single one of us, did that, we could drown the voices of extremism and do our best to work for a peaceful, just, and sustainable world. Sebab itu, mantan biarawati yang sudah mualaf ini menjadi penulis terkenal di dunia, dan siapa yang tidak kenal dengan Karen Armstrong. Sahabat-sahabat muslim, jadi benar sekali ya bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran memang untuk agar manusia saling mengenal dan saling menghormati hak sesama manusia yang lainnya, walaupun mereka berbeda akidah dan tidak beragama Islam. Jadi saudara-saudaraku muslim, jangan pernah merusak apalagi melarang agama lain untuk beribadah. Jika kita semua ingin menjaga Islam agar tetap terus bertambah, cukup perlihatkan saja kesesatan mereka melalui argumen, contohnya sebagaimana yang kami buat dalam video short Rosalba Official. Sebuah pengakuan menarik dari seorang rabi Yahudi menyampaikan bahwa kenapa umat Nasrani gagal mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk menjadi Nasrani. Karena mereka menyampaikan satu ayat dalam TB, yaitu Galatia 3 ayat 13, menyampaikan bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, terkait ini sangat bertentangan dengan ajaran Nasrani, tapi bisa sejalan dengan ajaran Islam yang menyampaikan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh dan tidak pula disalib. Bagaimana menurut teman-teman? Siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu adalah malaikat Jibril. Malam ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Bulan Allah menurunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Dan laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi laki-laki yang paling mulia, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah akhirnya kita mendapati bahwasanya siapapun yang ingin meraih dan memperoleh kemuliaan itu cuma satu, bagaimana kehidupannya dibersamakan dengan Al-Quran. Karena siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan mulia. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang Allah turunkan pada kehidupan manusia. Mukjizat ini menenggelamkan mukjizat-mukjizat yang lainnya tanpa menafikan bagaimana keutamaan mukjizat yang lainnya. Mukjizat Al-Quran itu mengalahkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya yang mampu merubah lautan menjadi daratan. Mukjizat Al-Quran itu mampu mengalahkan mukjizatnya Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan semua binatang, dan mampu mengalahkan mukjizatnya Nabi Ibrahim yang kebal ketika dibakar. Karena semua mukjizat para nabi dan mukjizat para rasul itu hilang bersama dengan wafatnya mereka. Adapun mukjizat Nabi Muhammad, walaupun dulu saya ketika waktu kecil suka bingung kenapa mukjizatnya Rasulullah itu hanya Al-Qur'an. Tapi ternyata baru saya tahu, ternyata Al-Qur'an itu bukan hanya mukjizat, tapi mukjizat yang paling besar. Karena mukjizat para nabi dan para rasul itu hilang seiring dengan wafatnya mereka, tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu tidak hilang walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Efektivitasnya itu tetap berlangsung, mukjizat itu sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Makanya dari situlah kita akhirnya mengetahui siapapun yang ingin membangun kemuliaan itu dimulai dari Al-Quran yang ditanam di dalam dadanya. Makanya kalau kita mendidik hari ini, harus kita rubah paradigmanya. Bahwasanya pendidikan pertama itu bukan matematika, pendidikan pertama itu bukan fisika dan bukan bahasa Inggris. Tapi bagi kaum yang beriman kepada hari akhir ketika telah mengimani semua perkataan Rasulullah, pendidikan pertama dalam kehidupan anak itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu apabila telah hidup pada kehidupan seseorang, maka sesungguhnya mukjizat itu sudah ada di dalam dada anak itu. Dan kalau mukjizat itu sudah hidup dalam dada seseorang, maka Allah itu tidak punya alasan untuk tidak menolong orang yang di dalam dadanya itu ada Al-Quran. Jangan lupa ya, selalu simak Rosalba Official sebagai benteng akidah umat dari segala bentuk tipu daya dan upaya-upaya pemurtadan. Sebelum para ilmuwan menemukan fakta bahwa luar angkasa itu hampa, ternyata Alkitab sudah menulis kenyataan ini tahun 2000 sebelum Masehi. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Sedangkan bentuk bumi yang bulat sudah ditulis Alkitab jauh sebelum para ilmuwan juga menemukan fakta bahwa bumi itu bulat. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Saya kagum dengan fakta-fakta Alkitab ini. Tidak ada alasan untuk meragukan Alkitab. Karena Alkitab bukanlah buku yang berisi firman Tuhan,
tetapi Alkitab adalah firman Tuhan itu sendiri. Apapun keadaan teman-teman hari ini, tetaplah percaya pada semua isi Alkitab. Sekali Yesus, tetap Yesus. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.